Adapun prestasi yang diraih, 1. Juara 1 pencak silat tunggal putri O2 SN tingkat komisariat 2 tahun 2021. 2. Juara 1 pencak silat tunggal putri. Pada langit, pada bintang. Juara satu dan kedua kejuaraan nasional Unpar Cup tahun 2019. Juara satu tunggal se-Kabupaten Tasikmalaya di event PPSI tahun 2022. Juara satu tunggal se-Pulau Jawa dan Bali. Kami persilakan kepada Bapak Camat Cihalbeti dan juga seluruh rombongan Expo dan Ciamis dan Padukan untuk menuju tempat pembukaan kota Ciamis yang sudah disediakan di panggung utama Lapang Desa Padamulia, Kecamatan Cihaur Putih. Dan kami persilakan kepada Bapak Camat Cihaur Putih untuk menyimpan potetnya di tempat yang telah disediakan. Faktanya sudah disimpan di... 1, 2, 3.
Berikan tepuk tangan yang meriah.